Kembali di Ainews Today, pemirsa, truk pengangkut sampah mengantri di tempat pembuangan sampah terpadu Bantar Gebang, Bekasi, Jawa Barat. Petugas tidak bisa membongkar muatan sampah karena gerbang menuju TPST ditutup akibat kebakaran. Ratusan truk pengangkut sampah mengantre di depan TPST Bantar Gebang, Bekasi, Jawa Barat pada Minggu siang. Truk tidak bisa membongkar muatan sampah karena pintu gerbang tempat pembuangan sampah terpadu ini ditutup akibat kebakaran. Sopir menyatakan harus menunggu hingga berjam-jam agar bisa menyalurkan sampah yang mereka angkut ke dalam Bantar Gebang. Sampai sekarang belum bisa masuk? Belum bisa masuk. Kenapa, Mas? Ada itu ngeri kebakaran kan, jadinya ngeri, takut. Ini panjang juga dong? Belum panjang, sampai bakalan 5. Biasanya berapa rate nih? Ya, saya serit doang. Oh, satu rit. Ya. Tapi otomatis teman yang belakang nunggu lama dong. Iya. Kebakaran melanda kawasan TPST Bantar Gebang Bekasi milik Pemprov DKI Jakarta. Api muncul di zona 2 Jambore dalam wilayah yang bukan merupakan zona aktif. Sebelum terbakar, asap muncul di sekitar lokasi, disusul dengan kobaran api yang dengan cepat menyebar ke sampah kering. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan.